Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai semua. Sepanjang tahun 2019 ni, banyak kan drama yang trendy? Kadang-kadang tu sampai tak terkejar-kejar nak tonton. Lagi-lagi kalau gandingan pelakon dalam tu semua hebat-hebat. So, Cik Joya nak kongsi dengan korang beberapa drama yang viral sepanjang tahun 2019 ni. Drama pertama ni trending disebabkan lakonan pelakon jelita kita iaitu Emma Maembo sebagai wanita psycho yang sangat menjadi. Apa lagi kalau bukan drama cemburu seorang perempuan lah. Seperti kita semua tahu, drama ni diadaptasi daripada sebuah novel yang dikaryakan oleh Siti Hasdiza Abdul Hamid. Drama yang ditayangkan pada Oktober lalu memang menjadi tumpuan penonton Malaysia. Cerita ni juga menonjolkan barisan pelakon yang mantap seperti pasangan suami isteri Amal Bahrain dan Amira Rosli. Malah jalan cerita karya hebat ni memang penuh dengan emosi dan real habis. Sampai ada yang geram dan takut dengan watak Amy yang psycho tu. Rata-rata netizen semua puji lakonan hebat diorang semua ni. Bukan sahaja netizen je yang melekat depan TV. Penyanyi nombor satu Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza pun terjebak sekali tau. Siap kongsikan babak cerita ni di Instagram miliknya lagi. Kalau korang nak tahu, walaupun drama ni sudah tamat ditayangkan ketika itu, tapi ia masih lagi trendy di kedudukan top 5 di Twitter. Selain itu, drama Sweet Dream juga merupakan kisah yang diadaptasi daripada novel. Naskah arahan Michael Amy juga berjaya menarik perhatian penonton serta menjadi trendy di media sosial antaranya Twitter. Mana tidaknya, babak kali yang menterjemahkan bahasa isyarat putri je dan mendapat 79,000 tweet tau. Tu baru satu babak. Tapi memang sedihlah babak tu, Cik Joya pun teringat-ingat lagi sampai sekarang. Apa yang lagi menariknya mengenai hal sekarya ni adalah gandingan pelakon utamanya iaitu Ben Amir dan Miras Rizal. Sampaikan penampilan dan gaya pemakaian diorang pun diperhatikan oleh netizen di media sosial. Ada yang comel, yang kelakar pun ada. Disebabkan gaya tudung Mira Filza yang viral tu, gadis manis ni pun ada membuat tutorial tudung putri di Instagram miliknya. Apa yang uniknya, pengakhiran drama ni memang tak pernah dibuat orang. Ianya mempunyai dua jalan cerita yang berbeza. Walaupun hanya 5 minit sahaja perbezaan tu, ramai juga netizen yang tunggu untuk melihat pengakhiran cerita yang lain. Karya seterusnya ni baru tayang episod pertama je terus trending di Twitter dalam kedudukan top 5. Bukan setakat tu je trending dia. Drama No 2 kekal trending nombor 1 di Malaysia sepanjang tayangan pada April lalu. Rata-rata netizen memuji keberkesanan sambungan drama No 2018. Berjaya betul semua pelakon memainkan watak-watak mereka. Naskah arahan Syarul Izzat Mohamedin mempunyai barisan pelakon yang hebat seperti Syafiq Kyle, Amira Rosli, Azhar Azmi, Azhan Rani dan Nur Kiria. Tapi sebenarnya orang nak tengok cerita ni pun sebab watak Ustaz Mahdi yang kejam tadi selamba tu. Walaupun ketika tu baru ditayangkan episod ketiga, ramai netizen yang tak puas hati dengan Ustaz Mahdi ni. Punyalah kuat pengaruh dia kan. Malah watak baru seperti akak Wan Shu Wong Shu yang dilakonkan oleh Uchi Fukada juga trending dengan dialog yang seakan-akan menyanyi style rap tu. Walaupun sekecil-kecil watak tu pun boleh viral tau. Punyalah hebat drama ni. Drama Curi-Curi Cinta yang telah divariasi daripada novel berjaya memperoleh 7.5 juta penonton. Cerita ni juga telah menjadi drama berseri nombor 1 pada tahun 2019 tau. Mana tidaknya drama ni bukan sahaja ada elemen cinta tapi syarat dengan pelbagai emosi seperti sedih, geram dan benci. Lagi-lagi dengan karakter Intan Raihana yang telah dibawa oleh pelakon tinggi rampai iaitu Zahira. Wataknya memang berjaya membuat para penonton beremosi. Seperti ketika Zahira derhaka dengan ibu dan abangnya sendiri serta ketika dia melalui fasa kehamilan. Jarang-jarang lah orang benci dengan watak heroin ni. Malah pasangan serasi Aiman Hakim Reza dan Zahira Mac Wilson berjaya mencuri tumpuan dan watak mereka berdua hangat diperkatakan oleh peminat drama Melayu. Cik Joya yang tengok ni pun tak tahu nak geram ke marah kat siapa. Ini boleh dikatakan lakonan mereka berdua menjadi kan? Drama terakhir ni pula telah mencatat 12 juta tontonan sepanjang 28 episod ditayangkan. Alah, drama yang Mira Filza dan Remy Ishak dikongsikan bercinta tu tak lain tak bukan drama pujaan hati kanda lah. Drama yang diadaptasi dari novel ni berjaya mencipta sejarah apabila meraih jumlah tontonan tertinggi di YouTube iaitu melebihi 30 juta tontonan. Episod akhir je pun dah kutip hampir 5 juta tontonan tau. Ni semua disebabkan barisan pelakon terkenal yang benar-benar menjiwai watak. Bahkan penonton menyifatkan setiap watak mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebab tu ke ramai netizen terhati-nanti dia pakai CCTV. Sampaikan dua watak sampingan jadi galaskan oleh Syazwan Zulkifli dan Rahim turut tular setelah menimbulkan kemarahan penonton.
Ha, inilah antara drama-drama Melayu yang telah hangat diperkatakan oleh netizen. Tak sabarnya Cik Joya nak tunggu keistimewaan drama tahun depan pula. Apa pula pendapat korang? Ada lagi drama lain yang hot tak? Kalau ada, jangan lupa komen ya. Bye! Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.